Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya dijemput oleh Neng Winda ini, guys. Ini gang rumah saya ini. Jauh ya, di mana yang macet? Tidak ada yang macet. Macet di Pasar Rancu. Di Pasar Rancu. Apa asah? Puasa dong, alhamdulillah. Mulutnya kok harum. Mau bodoh nggak puasa harum? Mana ada? Udah nginum permen mangket deh. Yes. Ini kita mau buka bersama dengan menu bebek sungkem di rumah makan Asela. Nggak tahu gitu tempatnya sudah disediain di sebelah mana, saya nggak tahu. Cuman saya pesan ini pakai Grab cewek sekali-kali. Yes. Oke, tunggu kami di rumah makan Asela. Kita. Tunggu kita ya, guys. Apa itu kita dan kami? Kami itu banyak, lebih dari 3. Oh, kalau kita itu berdua. Iya, yeah, guys. Ku nanang ku abang bi Winda itu bisa malai kan kok ketika kok kelerone sekunder, guys, deh ya. Mun lain rong kok mau kelerone torot, saya takut sama ada. Oke. Tunggu kita sampai ke rumah makan Asela. Terima kasih. Bye. Ini kita sudah nyampe di rumah makan Asela dan alhamdulillah tempatnya kita dapat tempat yang paling spesial ini, guys. Sholat, guys. Kita ke sana dulu ya. Coba kita cari tempat yang naung-naung dulu ya. Guys. Jangan bersedih. Kamu keberapa kalinya ke sini? Enggak tahu ya, enggak terhitung ya. Sudah sering ya? Kalau kesini biasanya pesan apa? Pesan apa? Bebek songkem. Oh, siap. Terus sebenarnya di atas tuh bagus. Merasuk minta disetel ya. Kalau di sana tuh kita ngomong kayaknya nggak bakal kedengeran deh. Soalnya angin. Jadi kamu minta yang mana tempatnya? Di atas tuh. Di sana tuh. Yongku, karena kita nggak bakal kedengeran sama anginnya. Seruro aula wah, itu bukan tempat makan saya tuh, aula lah. Tengah acara mana banyak saroreng roh. Mon berdua paham abong yang aula, kedua nade aula nih guys. Enja kita ini cuman pusing karena ini masih panas, nanti mana kendangan bagaimana teman-teman. Selamat berbuka puasa, guys. Ini sudah adzan, dikarenakan Asela ini sangat ramai sekali, kita masih belum dapat menu apapun ini. Kita dapat tempat yang paling spesial, guys. Ada gitu, guys. Win, sekarang puasa sudah yang keberapa ini, deh? Kayaknya kurang seminggu lagi, deh. Kita teman M lagi. Oh, berarti lemari tak basah? Iya, ini baru pertama mulai puasa lagi. Oh, berarti beri apa tak basah? Iya. Mas Fajar! Winda cantik kan pakai kayak gini, guys? Saya lebih setuju Winda pakai hijab. Karena selain itu memang menutupi aurat, juga lebih cantik pakai hijab. Memang lebih cantik pakai hijab karena mukanya itu tembem, jadi cocok deh roh. Enak model-model deh roh. Ini yang dibeli Aisyah? Enggak, ini saya sendiri ada di rumah. Eman mun saya melihat setaiku yang kita kok lekas rosak. Spesial kor lebih tidak lah pemas kor lebih mas kor lebih mas. Ya, ya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Akhirnya guys, mau kita. Karena memang di Asela tuh memang ramai banget. Guys. Jadi tidak apa-apa, kita maklum. Alhamdulillah. Puas.
cari minuman dulu baru makan. Tapi kalau aku makan dulu baru minum, biar banyak makannya. Karena mau minum gader pas kenyang. Enggak sih, kalau aku enggak minum es. Ini. Ini. Enggak, maksudnya kalau di rumah minum air biasa. Waduan. Besongkemnya tuh. Ini yang potong-potong. Saya pesan yang utuh juga, tapi kalau yang utuh itu harganya berapa sih, Mas? Oh, di sini. 80.000. Ini, guys. Potongan, guys. Cuci tangan. Bebek songkem lembut. Ini guys, ya Allah, nih. Kalian bisa lihat sendiri kan? Ini satu ekor bebek songkem. Pedesnya terasa, terus udah dicena-cena deh ya, udah nuanu deh, nyaman ya. Juga hari tak merusak kebetulan guys, karena bumbunya itu rempahnya tak pakai micin, tak pakai apa itu, tak pakai bahan pengawet, itu semuanya enak buja capit tau gitu. Tapi masaknya lama, sampai ketiga jam. Kumangi. Gak tau apa namanya. Kalau bahasa Indonesia apa sih? Kumanga. Tapi oh, aku menereng metu berdeg. Kapan kumangi? Kumangi ya. Kemangi ya. Kemangi apa sih namanya ini guys? Ya Allah, aku gak tahu. Dan kalau pakai lalapan tuh, aku mesti makan ini. Terus ada yang bilang kamu kayak mbe aja katanya. Kok mau bukan mau sama itu, kelinci. Kok mau samar daun-daunan, padahal ini bagus loh untuk badan, ya, untuk gak bau, biar gak bau ke badan, gak bau badan. Ini anu mangga, mau? Saya puasa. Ini. Sama, aku juga puasa. Kalau puasanya saya guys capek seharian kerja. Kerja apa? Tidur. Iya, kalau aku telepon dia kan kita udah janjian kan mau Uber di sini. Terus aku jam 2 tuh ngechat Mas Panjar, Mas gitu kan. Terus gak ada balasan, ditelepon juga gak diangkat sampai jam 2:30. Masih kerja. Ternyata tak pada guys, saya juga diceritain Mbak Windy. Tadi malam saya buka bersama dengan Mbaknya Winda. Winda ini kalau puasa katanya, kalau memang puasa diniatin dari malam harinya, memang gak tidur terus sampai jam 8 pagi katanya. Setelah jam 8 pagi itu tidur sampai bangun jam 5 mau buka puasa. Bangun tidur lagi, bangun aku tidur tidurnya lagi. Siang sampai sore ngono. Pagi jam 8 enggak, belum tidur itu kalau pagi.
jadi aku tidurnya pagi jam 8-an itu ya. Terus jam 1:30 itu bangun. Enak guys. Aku mau nambah ya, Mas? Ya. Ininya aku buka. Yang bebek. Aduh, maaf ya, aku ya rakang jerkangan lah apa. Aduh ya Allah. Karena Winda ini aslinya bukan reng bini, aduh guys, reng bini, feminin, agak tomboy, tomboy. Tapi sekarang kayaknya sudah mau belajar jadi feminin. Insya Allah. Mama, saya mau nambah ya Mama. Gengge. Anda ini mau nambah amit muka embu. Mama enggak tuh, nanti netizennya maksudnya apa aja tinggal mam panggil mama nggak ke mama Pikachu dari Roma mambu embu. Oh berarti aku embu dong. Iya kan aku keren tua mama, aku mau nambah kan kadang tak ibu kita kok lempo deh kita kok nyangkut dulu guys ya, karena sudah banyak orang di sini. Maaf ya, kamu nambah itu nasinya Mas? Ya Allah, ternyata nasinya nambah dua guys. Beneran apel ya? Apel. Dua bener lah. Dua, udah tinggal tulang. Ininya mau dimakan. Kenapa? Makan kayaknya. Buka puasa itu jangan kenyang-kenyang. Nah, mas gue pas ngantuk, pas redung lah. Kalau buka puasa tuh dikit guys, nggak pas kenyang nggak. Soalnya kalau udah kenyang banget tuh perut, kayak nggak bisa jalan mau kemana-mana kayak paus aja. Ya udah ya guys, karena ini sudah mulai rame dan kita mau lanjut makan dulu. Aku belum selesai, dia udah selesai. Oh, bye, assalamualaikum, jangan lupa di subscribe dulu. Like, comment, dan share. Bye. Assalamualaikum. Salam.